wa syartu dan i'rabi utai syarati ikikillah i'rabi asma'us sittah kelawan huruf utawi syarati ikikillah asma i'rabi asma'us sittah kelawan huruf iku ayu dhafna halaman pinter iku halaman pinter sudah rawan pinggir kita pe padha lah dari kita ya 9 39 9 9 wa syartu dan i'rabi utawi syarati i'rabi asma'u sitah kelawan huruf utawi syarati i'rabi asma'u sitah kelawan huruf iku ayu dhafna yaitu dimudhafake apa asma sitah lalilia ora dimudhafake maring huruf ya mutakallim kaja'ahu abika dzatila contone kaya dene ja alias ja'a teko sapa aku abika sedulure bapake sira zatila kaandueni sifat luhur ja aku abika zatila teko sapa sedulure bapakmu kang duweni sifat luhur saudara bapakmu ambo kakake mbo adike telah datang saudara bapakmu yang punya sifat luhur sing nyenengake luhur berarti yo nyenengake akhlake prilakune tidak ada celah telah datang niki menerangkan tentang wi kan wis dibahas syarat asma enawa i'rab asma sitah. Asma sitah niku cara kita liyane berarti asma khamsah gitu nggih. Abud, ahud, hamud, fu, du. Niki seragam. Niki iso di'rab kelawan huruf maknane huruf apa? Wau. Pasti karo fa abuka hamuka mau to nggih terus di'rabi kelawan alif huruf alif pasti kan nasab raaitu abaka mau abuka saiki abaka di'rabi kelawan huruf ya pasti kan jar marartu bi abika niku nek memang memenuhi syarat-syarat ini. Nek ora memenuhi syarat ini ya kudu di'rabi kelawan harokat. Dan saiki nek di'rabi kelawan harokat, saiki lafal abun akhun hamun alias amak asma sitan iki kan bentuke kalimat isim mufrad. Gitu nggih. Lah isim mufrad nalika rafa dialamati nganggo isim mufrad ketika tiga rafa dialamati dengan duma nasab dengan fathah jer dengan kasrah gitu. Nah, makanya niki nek ora muni syarat harus diirobi dengan harakat berarti nek dikarafa ja'a abun
Nasab jarak itu aban martu bi abin di itu fakir jarak abun rak itu kayak begini martu bi abin rak itu aban di Eropa nganggo harakat gitu ya. Itu sebab isim mufrad ya sebagaimana alamat isim mufrad. Isim mufrad rafa' dengan apa? Alif rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah kayak ini dan alif farfa' bi dhamma wa sibat fathan wa jur kas Rabbikadzikrullahi abdahu yasur. Dengan Al-Qur'an apal tapi rancenel, benar tapi rapal. Sarate asma khomsah diirapi dengan huruf alias rofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan kasrah niki ayyudhofna, satu diidhofahkan lalin ya, dua tidak diidhofahkan dengan ya mutakalim kaca aku abi kadak tila sebagaimana ca'a aku abi kadak tila. Ini memberikan isyarah syarat yang ketiga dan keempat. Ketiga harus tidak ditasyir opanani, dan yang keempat itu berupa mufrad akhun, itu mufrad bito meneh jamak di Eropa nganggo huruf meneh. Oh, bapakmu contohnya kan cak akhun itu akhun aku abi ka zak. Ini pun tiga contoh cak aku abi ka zak tilang abu aku ke aku diropi ngaku huruf rupanya huruf apa? Wa wawu. Sebab akhul niki dadi fa'il, fa'il hukumnya rofa soko fa'il ja aku wis syarat sudah terpenuhi yaitu ayudofna dimudofkan lafal aku dimudofkan pada abin abun toh asalnya akhun abun itu aku abi yes. Terus mudhof ilaih itu berupa akhun sih mudhof ilaih berupa selain ya mutakalim yaitu lafaz abi abun. Terus tidak ditasir opanane akhun ra uhayun ra uhen ra. Terus berupa mufrad akhun itu yo isim mufrad yes. Iki lafal akhun memenuhi syarat empat, yaitu dimudhofkan, mudhof ilaih tidak ya mutakalim karena lafal abun, terus akhun mufrad dan tidak ditasir, akhirnya rofa dialamati dengan huruf wa wow, memenuhi syarat dan irobi. Nah kita ini akhun. Saya ini lafal seterusnya lagi abun, abun itu guys asma sita. Diwaca abika karena apa tingkah jir gitu nge lafal abika tingkah jir abun mergo niki mudhof ilaih akun mudhof ilaih niku selamanya harus dibaca jir karena lafal abi di tingkah jir niki dialamati dengan ya nge asalnya kan abun abi yes. Memenuhi syarat juga diidhofahkan dengan apa selainnya yang mutakalim rupanya isim dhamir ka dan abun isim mufrad abun nampak tidak ditasir maka tingkah jirnya dialamati dengan ya jadi abika dhatila dhalilan isim asma sita juga du rofa'il ru du nasab da jer di niki da niki dadi diwaca napa niku nasab kang anduweni
ingkang andueni ngoten, ingkang andueni. Jadi napa niku mahule lafal jaa. Ya dilah. Lah. Memenuhi syarat juga. Dza di nasab, diwaca nasab alamat alif dza niku. Dza duweni kok diwaca nasab dialamati alif karena memenuhi syarat satu diidhofahkan dengan i'tilah. Mudhofi tidak berupaya mutakalim tapi i'tilah. Terus dza tidak ditasir dza tidak napa berupa isim mufrad makna sifat ini loh. Nah, ini contohnya terus sekaligus akhun abu dhu. Jadi aku abi kada tidak turi bapakmu sing sifate luhur akhlake apian rata nyeri ati roman sak piturute niku wis teko dulure Kang Basir rupane Pak Basir wis teko sing wonge enten-enten. Zakaron nutur sapa an-nahwiyun ulama nahwu di i'rab bi hadhil asma'i mari i'rab iki kila asma' sitah bil hurufi lan pira-pira huruf surutan ing pira-pira syarat arba'atan kang papat. Ulama nahwu ahli nahwu telah menyebutkan akan syaratnya, akan syarat empat terhadap i'rabnya asma' sitah dengan huruf. Dengan kata lain, asma' sitah bisanya di'irabi dengan huruf berarti ketika tingkah rafa dialamati dengan huruf wawu, ketika tingkah nasab dialamati dengan huruf alif, ketika tingkah ja dialamati dengan huruf ya, ya. Niku harus memenuhi empat syarat. Rafa dialamati wawu kaitini aku, ja dialamati dengan ya kaitini abi, nasab diaramati dengan huruf alif kaya dene dza. Niku kudu memenuhi empat syarat. Isore muni diwaca jaa abuka kudu patang syarat terpenuhi. Aha dua utai salah sijine babak iku antakuna yento ono opa asma sita iku mudofan diidofahke disandarkan. Pertama syaratnya kudu diidhofahkan, disandarkan, tidak boleh berdiri sendiri, harus disandarkan. Oleh sebab itu ketika tidak disandarkan, wah turizan anjen jabati, bida nika klan mengkono-mengkono, aha duha antakuna mudhofatan. Min Allah tudhofa sayento ora diidhofahake apa asma sita. Fa inna krono sak temene asma sita hina idir indalem nalikane nalikane iki kila napa niku min Allah tudofa iku tu'arabu di i'rabi apa asma sita bil harakati kelan piro-piro harakat adzahirati kan dahir cetro ketok nahu jahada abun utawi iki wong lanang iku abun bapak warai itu urus sapa ingsun aban ing bapak wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi abin ketemu kelawan bapak. Syarat pertama dari empat syarat bisanya asma sitah diirobi dengan huruf niku harus diidhofahkan. Syarat pertama wahduri jabidari kami ala tutup. Oleh sebab itu mengecualikan ketika asma sitah tidak diidhofahkan,
maka tidak dialamati dengan huruf. Fa inna khina idin turabu bil harakati dhahirah, karena asma sita ketika tidak diidhafakan itu dialamati dengan harakat dhahirah yang cetok, harakat sing ketok. Contohnya hadza abun raaitu abang marartu bi abin. Niki abun, abun niku asma sita. Karena tidak memenuhi syarat idhafah, karena lafal abun tidak dimudhafkan, ya sudah dialamati dengan harokat. Nah abun niku isim mufrad, isim mufrad ketika tinggal rafa dialamati dengan duma. Farfa bidom, rafakanlah isim mufrad dengan duma, maka lafal hada abun. Nah, duma tanwin ini jadi alamati lafal abun. Jadi nampak khobar iki bapak. Jadi nek muni bapak kae bapak karo kae bapakmu. Nah, itu. Bapakmu ning ndi? Ta kae bapak onomu mbek bapak tok wis beda cara diarapno. Nek bapakmu iku berarti engko diaramati nganggo dhumma to alif to ya, tapi nek bapak tok diaramati nganggo nek bapakmu dialamati nganggo alif utawa wawu utawa ya, nek muni bapak tok dialamati nganggo dhamma utawa fathah utawa kas kasrah. Hadza abu wis iki mergo ragi mudhofake, maka diirobi dengan harakat dhamma rupane napa du waro'e itu aban aku meroh bapak, lafal aban saiki diwaca nasab karena menjadi maf'ulnya lafal ra'a itu. Lah alamate nasab kene fathah, itu harakat dhamir rupane fathah. Karena apa? Aban iku isim mufrad. Cara syuti. Ha isim mufrad ketika tingkah nasab diaramati dengan fathah. Wa nasiban fathan. Nasabkanlah isim mufrad dengan fathah. Gitu deh. Fathah bidu bin wa nasiban. Wa marartu bi abid, contoh menae marartu bi abid. Manusia hid contohnya abin ini sasaran contoh. Lafal abin dicerna dengan bi da. Nah, karena abin itu meskipun asma khomsah yang seharusnya dialamati dengan ya ketika tingkah cer, tapi tidak memenuhi syarat sebab satu tidak diidhafahkan. Ya, berdiri sendiri ada alamati dengan harakat dhairah diirobi rupane kas roh, karena abid niku isim mufrad, isim mufrad tingkah jadi yang dialamati dan kas wajuh roh kas roh kadikrullahi farfak bidho min wang siban fatkan wajur kasran kadikrullahi abid dahu yasur. Syarat yang pertama paham ya? Asani utai syarat yang kedua iku antudofa yentodi mudofake opo asma sita ila gheriya in mutakallim maring sakliyane ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya yang menunjukkan arti pembicara, ya yang menunjukkan arti sing ngomong pembicara. Nahu hada Abu Zaidin, hada utai iki wong iku Abu Zaidin bapak Zaid. Wa ahu lan dulur Zaid, dulur lanang Zaid. Wahamuhu ini ada yang maknani sanak raket, ada yang maknani mertua widok. Sanak raket di Zaid, mertua ini Zaid. Saiki fa'in udhifa mokolamun didofahaki apa asma sita ilaya ilmu takalim maring ya mutakallim
Wa'ariban mengkodin i'rab ya apa asma sita biharakatin kelawan piro-piro harokat muqaddaratin kan di kira-kira lagi nahu hadha abi sepadai lafal hadha abi hadha utaiki kiwalanan iku abi bapak insun bapakku waraitu lan rasa pengsun abi ing bapakku wa maratu lan lewatan sapa ingsun ngliwati abi ing dalem ketemu bapakku wala tu'rab lan ora dirapi apa asma sitah bihadhil hurufi kelawan ikikilah huruf kelawan huruf wala tuwar wala tuwar bulan tini orati erobi apa asma sita bihadin huruf iklan ikikina huruf rupane nepas apa rofa duma nasob rofa rofa wawu nasob fatha alif jer apa ya gitu oke wasaya tilan barang teko di rumah tinuturi keterangan tuk robu agak apa di rumah nutur alamat apa di rumah nutur alamat tuk robu kante erobi apa asma sita bihi kelawan mah rupane alamat erob hina edin indah-indah nalikannya mengkono-kono fa'in udi fats fa'in udi fat ilayail mutakalim durmal ini syarat yang kedua asma sitah di alamati atau di erobi dengan huruf sing pas rofa huruf wawu nasab huruf pas rofa huruf wawu ge nasab huruf alif jer huruf ya niku syaratnya kudu tidak dimudhofkan pada yang mutakalim antudofa ila ghairiyan il mutakalim dimudhofkan kepada selainnya yang mutakalim cara ninggal bt la lil ya tidak dimudhofkan kepada yang mutakalim nahu hadza abu zaidi wa akhuhu wa hamuhu dan seterusnya sampai 6 hadza abu zaid contohnya lafal abu ini lho abu zaid abu niku dialamati dengan wawu satu diidhofahkan sudah dua diidhofahkan kepada seraya mutakalim sebab udhof ilaih berupa zaidin zaidin bukan ya mutakalim maka abu dialamati dengan wawu Abu Zaidin contohnya bahasa tidak dimudahkan pada yang mutakalim Zaid saya fa'in udin fa'ilayain mutakalim uribat biharokatin dalam kodaratin kalau lafad abu niku diidofahkan kepada yang mutakalim maka diirobi dengan harokat sing kodaroh nek diidofahkan pada nek tidak diidhofahkan bilal fa isim mudhof maka diirobi dengan harakat dhahira alangkah hadza abud saiki diidhofahkan wis dimudhofke tapi mudhof ilaih berupa ya mutakalim yaitu diirobi nganggo harakat orang nganggo huruf ning harakat harakat yang dikiraki rakan orang jelas bidun hadza abud raitu aban maratu bi abin jelas iki hadza abi jadi kira-kira kabeh dikira-kira kene dunia niku. Karena apa yang mutakalim niku menuntut huruf sebelumnya untuk dibaca kasrah. Aku ora bapakku. Ra'aitu abi marartu bi abi. Jadi kira-kira ya hadza abiyu ra'aitu aba abaya marartu bi abi. Cara jelas none ndak bisa tuturannya mutakalim.
makanya baru kira-kira no. Jadi kuabe mbah tingkah rofak, mbah tingkah nasok, mbah tingkah jir, lafal abud diwocok kasroh. Itu jenisnya hab di Eropi klan halkat mukodaroh yang dikirakan dihada abi. Abi dari tingkah rofak karena menjadi khobarnya ada diwocok abi. Roh itu abi. Abi roh itu tingkah nasab karena mendaji maf'ulnya roh itu nih podo moco abi sing pas tingkah nasab karo abi pas tingkah napa roh rofa marok tu bi abi ya podo abi 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 turaku biha napa bil harakatil muqaddarah wala turab bi adil huruf kalau asma sita dimudhofkan pada yang mutakalim tidak bisa diirobi dengan huruf huruf nopon itu alif wawu ataupun ya ini ku harakat ya harakat mukaddarah wa sayati dzikru ma tu'rabu bihi na'idin dan besok di belakang itu ada bab khusus tentang isim-isim yang berjumpa dengan yang mutakalim bagaimana cara mengikrobinya. Oh, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, asal isu tesarasi nomor telu iku antakuna yang ta'ono pa asma sita iku mukot mukab barotan orati tasir. Jadi apa anani waktu risalan dan jabake beda nika kelawan mengkon-mengkon asalis antakuna mukab baro mukab baro min antakuna sayento ono apa asma sita iku musoharotan dike makna cilik cara Indonesia wong suwe paklik paklik bapak cilik pak di bapak di ae apa anane fa'inna hakrona saktam ni asma sita hina idin indalam nalikane ikikilah min antakuna musohara ikutu robu diharokati apa asma sita bin harokati dohiroh kelawan harokat kang cetoh nahu hada ubayu zedin supaya rafal hada ubayu zedin waduwayu malin tingkah rofak hada utaiki kizet iku ubayu zedin bapak cilik zed waduwayu malin wong kang wong cilik kang duweni bodoh niku rofa'e nasope warna itu ubayya zaitin lan weruh sapa ingsun ubayya zaitin ing bapak cilik zed waduwayya malin lan wong cilik kang anduweni bodoh iku tingkah nasope sing dikacer wa marartu bi ubayyi zaitin marotu lewatan sopengsun biubai izedin ketemu kelawan bapak cili ized waduwai malin lan ketemu kelawan wong cili kan andueni bondo syarat yang ketiga bisanya asma sitah dierobi dengan huruf alif tinggal nasok wau tinggal rafa, ya tinggal jer. Niku antakuna mukabbar. Asma-asma sita tersebut tidak ditafsir. Orang digawe makna cilik. Jadi sapa anane? Ya hada abu ka iki lho bapakmu. Ra'aitu abaka, aku roh bapakmu. Marartu bi abika, aku mlaku-mlaku ketemu bapakmu. Nah, itu. Diharokati dengan huruf tidak mukabar lafal abud itu apa anane abud mula waktu riza bidarika min antakuna musahara dari itu mengecualikan asma sita yang ditasir tasir digawe makna cilik ora mukabar fa inna hina idin turabu bil harakati dhariyah sebab asma sita ketika ditasir niku di-i'rabi dengan harakat dhahir
dicetake harakate. Kaya dene hada Ubayy Zaidin. Utaiki wong iku Ubayy Zaidin lafal Ubayy. Ubayy iku asale abun. Ditasir. Aku siho tasir kan ono-ono po. Ono siho deh. Aku bagian tasir enten di wiki-wiki. Bapak cilik. Aizen. Di alamati kan kutubah itu. Yu. Waduwe yu malin. Yu. Dumah. Semua harakat itu dikira. Dicetakan deh. Ra'a itu Ubayy Zaidin. Ya ninggo alamat fathah dadi mahmul duwe ya yani maratu bi Ubayy Zaidin wa duwe yi marid yi kasrah duwe yi kasrah jadi nanti ini kasrah sitah ninggo sifat tasir Arabiu tay syarat yang keempat dari empat syarat asma'us sitah bisanya di'arabi dengan huruf iku antaku nayeto ono apa asma' sitah iku mufrodatan berbentuk mufrod. Syarat yang keempat asma' sitah harus berbentuk mufrod. Nek ra berbentuk mufrod berarti diharakati dengan harakat di'arabi dengan harakat tidak di'arabi dengan huruf. Niki membahas tentang asma sitah bisanya di Eropi dengan huruf wasyartu dan di Eropi huruf alif, huruf ya, huruf wa, waw. Waktu risalah dan capaki bidalika kelan mengkono-kono antakuna mufroda min antakuna saking yento ono apa asma sitah iku masmu atan digawe bentuk jamak isim jamak al musannatan utawa digawe bentuk tasnya alias isim tasnya fa in kana asma kalamun ana apa asma sita iku masmu'atan rupa isim jamak makna kaf waribat moko diharakati apa asma sita di'rabi diribat moko di'rabi apa asma sita bil harakati kelawan piro-piro harokat al-gohirati kan cetok nahu ha'ula'u aba'u zaidina ha'ula'u temengkono-mengkono wakai iku aba'u zaidina bapak-bapak izin akai laki-laki yang sedemikian banyaknya itu menjadi bapak-bapaknya izin nenek mulai Z. Warai itu aba aku lang meru supaya sun aba angin bapa ewang akeh bapa ewang akeh buh maror tu bi abi bi abaihim lang lewatan supaya sun bi abaihim ketemu kan bapa ewang akeh. Nah niki syarat yang keempat antakuna mufrodah harus berupa asma sitah. Iskaya asma sitah harus berupa isim mufrad kayak abun, akun kan mufrad. Waktu riza bidari kami antakuna masmuatan al musanatan. Oleh sebab itu mengecualikan asma sitah yang tidak mufrad lagi. Bohniku jamak, bohniku muanas, musantasnya. Oleh sebab itu kalau asma sitah tersebut berupa jamak niku atau tasnya tidak diirobi dengan huruf. Tidak diirobi dengan huruf. La fa in karat masmuatan uribat bin harakan dari dhairah. Kalau asma sitah itu sudah berubah menjadi jamak, maka cara irobinya, cara mengirobinya diirobi dengan tanda-tanda harakat dhairah. Harakat sing cetha dicetakake nauha nau aba'u zaidina niku lafal aba'un aba'un niku isim jamak rupane jamak tak taksir gitu nggih asline abun
Saiki jamak taksir ketingkati karofa karena abu niku jadi rofa statusnya. Kok ngurus sebab menjadi khobar dari mubtada haula. Jamak taksir ketingkati karofa dialamati dengan duma. Jaar jadul. Wong-wongan akeh wis do teko. Gitu nggih. Ya ayuhan nisa'u. Nisa ini kan isim jamak-jamak tak taksir gitu. Akhirnya jadi munada diwaca dhamma alamat rofa. Niki abau diwaca rofa. Rofa tinggal rofa karena menjadi khobar. Dan status bentuk kalimahnya adalah sihat jamak taksir. Jamak taksir ketingkat tingkat rofa dalam mati dengan duma. Oleh sebab itu lafa abahu mengikuti iram asal tuntutan jamak taksir tingkat rofa dalam mati dengan duma. Meskipun asma sita karena sudah tidak mufrad. Abahu sayyidina. Jadi ikut u nih loh diwaca u bil harakah idaira rupanya duma di sini karena mengikuti tuntutan jamak taksir tinggal rofa diamati dengan duma. Waro'e itu abahun, aku melihat bapak-bapaknya mereka. Lafa abahun, a, abah nih gitu, diwaca fathah. Karena apa? Ini jamak taksir. Jamak taksir tingkat nasab menjadi makulnya ro'e itu. Jamak taksir tingkat nasab diamati dengan fathah. Sebab itu jadi abah diharapi dengan harokat sing cetok. Wa marotu bi abah ihim. Ini kalau diwaca bi abah ihim diharapi dengan harokat sing cetok rupane kasor. Karena apa? Abah ini jamak taksir. Jamak taksir di diharapi kasroh ketika tingkah jeh. Itu lah meskipun abah niku asma sita tapi harus diirob dengan harakat ikrob karena sudah berubah menjadi jamak taksir. Wa in kana lan lamun ana apa asma sita iku musannata rupa isim tasniyah qoribat mongko diirob apa asma sita irobar musanna kelawan irob isim tasniyah bin alif rupane dirobin kan alif raf'an idanem tingkah rafa'i pasti ngarafa wa bil jari lan dirobin lan jar ya wa bil ya ijaran pasti kah jar wa nasban lan nasab nahu hadani abawa zaidin hadan utawi iki wong loro iku abawa zaidin bapak lorone zaid. Waraitu lan meru sapa ingsun abawaihi ing bapak lorone wong Zaid. Wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi abawaihi ketemu kelawan bapak lorone Zaid. Iki wa in kana musannatan uribat i'rabal musanna. Kalau asma sitah itu tadi bentuknya berubah menjadi tasniyah maka ya di-irobi sebagaimana irobnya isim tasniyah. Nah isim tasniyah nikunanikunin tingkah rofa dialamati dengan alif atau ja'a zaidani tingkah nasob ya dengan alif ro'aitu zaid tingkah nasob dialamati dengan ya ro'aitu zaidaini tingkah jer ya dialamati dengan ya marortu bi zaidaini. Oleh sebab itu asma sitah yang sudah berubah menjadi isim tasniyah tingkah rofaknya bin alifi rofa'an wa bin ya'i jaran wa nasban tingkah rofak dialamai dengan rofak ya, di'irobi dengan rofak nasob jernya di'irobi alamati dengan ya sing rofak dialamati dengan alif rupani hada abawa zaidin. Abawa niku asale abun wis dadi isim tasniyah abawa akhirnya dialamati dengan alif abawa zaidin
Waraitu abawaihi dialamatkan ya atasnya. Wa maratu bi abawaihi. Alamatkan ya juga atasnya di tahjir. Ini bulat napa mudeng nak iki. Esok-esok jak ngeten iki jenengan karo garwane, Mbak. Belajar nahwu. Sing lanang-lanang e mudeng. Walam yakur lan ora nutur sapa Husain ibnu Musannaf. Ketika disebut benar berarti Ibnu Malik dalam BD rahimahu muka malam muka melasihu ing Musannaf sapa Allah taala Gusti Allah. Min hadhil arba'ati sami ikikilah syarat papat siwas syartaini in sakliyane syarat loro al awalaini kang awal karuni walam yatkur al musannaf min hadhil arba siwas syartaini al awalaini al awalaini mau kan diterangake syarat asma sita bisa diirobi dengan huruf nek pas rofak diirobi dengan huruf wawu pas nasab diirobi dengan huruf alif pas jeb diirobi dengan huruf ya niku nek memenuhi empat syarat satu harus mudhof dua harus mudhof pada selainnya yang mutakalim tiga harus mukabbar empat harus mufrad. Nah Mbah Ibnu Malik di dalam baitnya hanya menyebutkan syarat yang pertama dan kedua yaitu harus dimudhofkan dan dimudhofkan pada selainnya mutakalim rupanya ayudhofna harus dimudhofkan lalin ya tidak dimudhofkan pada yang mutakalim antar siwal syarat ini awalnya maknanya hanya menyebutkan dua syarat yang pertama yaitu harus dimudhofkan dua dimudhofkan pada yang mutakalim. Syarat yang ketiga rupanya mukabbar dan yang keempat rupanya mufrad tidak disebut nimbet. Ya. Neng niki bagi orang yang cerdas bisa mencernanya. Jadi ngaji Ibnu Alfiyah butuh kecerdasan, butuh kecermatan. Meskipun orang dicetak no harus mufrad dan kayak nih gue periti, nah nih gue periti kan enten. Wah, ini pun periti-periti. Ayat pun namun frotan muka baron ayat jadi ngarpal dia apa lah harusnya kok mulai beriti kalau dia bilang Pak Hoirun sih ngapal beriti siapa lah ayo lah jadi siapa nambah sih tambah luntur lalu mah ada koper nenek gue beriti dijelas no harus mufrad harus muka baron ini gede lah. Suma asyara maupun nuli isyara cukup dengan isyara wong cerdas niku cukup dengan isyara suma asyara maupun nuli isyara sapa Musannaf bain Malik ilaihi ma paring sak lurus sing akhir rupane napa mukabbar dan mufrada biko nihi kelawan dawuh Mbah Ibnu Malik wa syartu dzalika rabbi ayyudu na radil ya sumaene suma asyara maqdud isyara sapa Kiai Musannaf ilaiha ilaihi ma mari salat durub bi qalihi wa syadra irabi ayatuna aisyatu irabi hadin asma tegese utai syarate irabi iki ma asma sitah bil hurufi lan huruf rupane alif pasti enggak rafa dumah pasti enggak rafa alif pasti kan nasab ya pasti kecer iku antubofa yen to dir mudafake apa asma sita ila ghairi ya il mutakallim maring sakliyane yang mutakallim kauli mamangka den ngerteni min hadhihi sang iki lah antubofa ila ghairi ya il mutakallim apa annahu sak temen kelakan kula budha kudu rakan orang maknanya kudu min idofatiha saking ngidofahake yang mutakalim napa asma sita wana hulan satu mekrakuan iku labuda kudu apa antakuna yenta ono
opo idhofatuha idhofai asma sitah iku ila ghairi ya il mutakalim maring sa'liyani ya mutakalim. Jadi itu ma'asyara ilaihi ma'amaku syarat lulus yang pertama dan orang terakhir. Kemudian untuk menyimpulkan Mbah Ibnu Malik itu menyebutkan ayudhof nalalin yang bahwasanya syarat yang pertama untuk mencerna, menyimpulkan is asma sitah harus dimudhofkan satu dan dimudhofkan pada ya mutakalim. Niku dengan isyarah wa syartu dan i'rabi ayyudhof nalan ya. Artinya syartu i'rabi ati asma sitah bil huruf antudhofa ila ghairi ya mutakalim. Asma sitah bisa di i'rabi dengan huruf niku harus diidhofakan kepada ya selaya ya mutakalim. Fa ulima min hadhihi annahu la budda min idhofatiha. Dari redaksi atau kata-kata antudofa ila ghairi ya'i mutakalim harus diidofakan pada ya mutakalim, dapat diketahui bahwasanya asma sitah satu harus diidofakan. Wa ana la buta antakuna idofata ila ghairi ya'i mutakalim. Dua, nah, mudah bilangnya tidak berupa ya mutakalim. Sebuah senam otak. Wayang kulan kongan opa ayu fama yang totin faham opa sarto ni syarat loro kan akhiro ni kan akhir karuni mingkalami saing dari kiai musanef rupanya Ibnu Malik. Kemudian syarat terakhir, dua syarat yang terakhir itu dapat kita faham dari dawuh bete Mbah Ibnu Malik. Syarat loro si terakhir berarti syarat yang ketiga dan keempat. Sarupane yang ketiga mukabar, yang keempat mufrad. Niki tidak disebutkan wino-wino, cetro wino-wino karo Mbah Ibnu Malik, tapi bisa diserap dengan pemahaman. Wadhalika utemu kono mukloyo yang kun iku ana domir sak temen domir fi qalihi ing dalam dawuh Mbah Ibnu Malik. Yudhofna rupane yudhofna. Yudhofna ini kan is nune kan domir to. Domir rupane napa nun jamak is niswah. Nah, yang menunjukkan perempuan banyak karena banyak pada asma sitah mu'anas nanti saya dofa ya dufu jadi yudof. Nah dan landomir nah ini gitu ya niku roji'ul badi ilal asma'i mare piro-piro asma sitah. Nanti nah niku gara-gara nah niku ada rujuk atau makna yang kembali pada abun akun amun atau asma sitah alati asma sitah sabaqo kamus kelewat apa dikruha dinuturi asma sitah wa huwa ta'i musnad iku lam yadkurha ora nutur sapa Mbah Ibnu Malik to musnad ing asma sitah illa mufradan ain hali rupa mufrad mukabbar tantur di mukabbarake sirah ditasir opanane. Fakahan aku mongko kayak sak temen ni, Mbah Ibnu Malik tu kalah nanti kau sampai Ibnu Malik. Wasyartu dan di Arabi ayyudofa abud wa akhwatuhu al matkuratu ila ghairiya in mutakalim. Mongko kayak Mbah Ibnu Malik tu nanti kau secara bahasa gampangnya corak di betno. Wasyartu dan di Arabi utai syarat ini kikilah Arabi asma sitah. Niku ayudhofa yento di mudhofake apa abud lafal abud wa akhwatu lan dulur-dulure abud al-matkuratu kang wis tinutur rupane apa akhun hamun fu zuha han di mudhofake ila ghairi ya il mutakallim maring sakliyane ya mutakallim. Jadi dengan kata-kata niku yudhofna nah wasatu ta'irbi ayudhofna gara-gara nah itu yang mana niku kembali pada asma sitah niku memberikan isyarah oh berarti asma sitah harus berupa mufrad dan mukabbar. Karena apa? Asma sitah yang sudah disebutkan oleh Mbah Ibnu Malik itu kabeh berupa mufrad dan mukabbar. Maknane cara gampangne asma sitah kabeh tanpa terkecuali bisa di-irobi dengan huruf
rupane huruf waw pasti ngarep kaya di ja'a buka, huruf alif pasti kana sob kaya di ja'a ra'aitu abaka, huruf ya pasti kajir kaya di maratu biabika, niku harus diidhofahkan pada selainnya ya mutakal mutakalim. Dan harus berupa mufrad, berupa mukabbar. Empat syarat terpenuhi. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna du ing sak teme lafal du. Iku la tustamalu ora digunakake apa du. Illa or tidak diberlakukan illa mudhofan ali didhofahake. Wa la tudhofu lan ora dimudhofake apa du. Ila mutmarin maring isim domir bar ila ismi jinsin akan tetapi diidhofake maring isim jenis dohirin kang cetha hoiri sifatin kang ora berbentuk sifat nahu janani du manit janani tekoi isun sopo du manit wong sing duwen bodoh orang kaya raya. Faraya juzu mengkora itu apa ja'ani du ko imin lafal ja'ani du ko imin ja'ani tekanisun sobo du ko imin wong kang andueni wong kang andueni wong kang nadep boleh saiki waklam pengat yoyo anadu latus takmanu illa mudofan du niku tidak dipakai kecuali mudhof. Maknanya lafal du yang terhitung asma khomsah niku kudu dimudhof. Nek nak sakliyan itu kan kadang-kadang ra diidhofake to nggih. Tapi engko diaramati dengan harakat dhairah kaya dene ja'a abun hadza abun. Ora iso ja'a du abadu ra'aitu dzaa bisa. Harus diidhofakan syarat. Wa la tudhofu illa mutmarin dan tidak diidhofakan pada isim dhamir bar ila ismi jinsin dhahirin ghairi sifatin tapi harus diidhofakan pada isim jenis sing dhahir sing tidak sifat maknane lafal du asma sifat niku bisa diirobi dengan huruf rafa dengan dhamma nasab dengan alif jar dengan kasrah niku harus memenuhi tiga syarat. Pertama harus dimudhofkan. Dua, mudhof ilaih harus berupa isim dhahir. Sing cara cekak ya isim dhahir yang tidak berupa isim sifat, isim do, isim jenis. Tiga harus tidak berupa isim sifat. Contohnya dumalin. Dumalin, du niku dialamati dengan huruf waw karena tinggal rofa. Yeah. Sebab asma sifat dengan rofa dialamati dengan waw. Kok bisa dialamati dengan waw dengan harf huruf niku karena du memberi syarat satu diidhofahkan diidhofahkan dengan malin dua isim mudhof ilaih tidak berupa isim dhamir tapi isim do isim jenis malin niku isim jenis tur ketok itu jinsin dhahir tur huruf sifatin tidak berupa isim sifat. Isim sifat niku nggih isim fa'il to isim maf'ul kita niku. Mula nek ngono kapan lafal du niku kok napa diidhofakan pada isim sifat ya ora is ora in ora itu. Contone sing diidhofakan pada isim sifat du ko imin. Ko imin kan isim sifat sebab isim bentuke napa isim fa'il gitu. Ndak boleh du malin du saibin, du baitin, du sayarotin, du jauh jatin, ja'a, du jauh, jauh jatin. Oh, wis teko wong sing duwe bojo. Sebab jauh jah niku isim jenis yang nopo tidak sifat. Entuk ja'a du baitin, du malin, du jauh jatin, du abin, du akhin, du dan seterusnya. Abne du ko imin du doribin du hasinin du tidak boleh ya simsim sifat tidak boleh kata macam itu semoga manfaat barokah yes. Nah, jadi nahwi kurang gampang kemudian setingkat al
Al-Fatihah. A'udzubillahi